Masih ada yang penasaran untuk cara packingnya. Untuk video kali ini saya akan packing kirim ke luar Jawa, pasnya kirim ke NTT. Untuk yang kirim dalam Jawa, ini videonya sudah saya bikinkan. Oke, lanjut simak videonya. Untuk langkah pertamanya, di pruning daun sama bunganya ini ya, dipangkas habis seperti ini. Nggak masalah, ini nanti pasti tumbuh lagi seperti ini ya, di pruning daunnya ya. Oke, ini sudah dipangkas habis, di pruning habis ya, seperti ini bentuknya. Kemudian dibongkar dari media tanam, dibongkar sampai bersih ya, sampai bersih seperti ini. Nah, ini sehat banget tanamannya. Setelah ini nanti dicuci, dikumpulkan di sini dulu. Ini sesi bongkarnya dulu. Untuk langkah selanjutnya, sudah dicabut dari media tanam dan sudah dipangkas, dipruning, lanjut dibersihkan dengan air mengalir seperti ini ya. Setelah ini nanti diangin-anginkan sampai kering sebelum masuk ke kardus packing. Oke, ini sudah bersih, tinggal lanjut diangin-angin ya. Diangin-angin seperti ini biar cepat kering. Oke, setelah diangin-anginkan seperti ini kering, ini sudah kering, pucuk-pucuknya juga sudah kering. Jadi ini berfungsi seperti ini nanti agar di dalam packing tidak lembab, karena kalau untuk adenium di dalam packing lembab nanti batangnya bisa busuk. Untuk prosedurnya seperti ini ya, tetap dibalut dengan kertas agar yang pas di grafting ini aman, nggak singgol-singgolan. Kalau yang di bawah ini kan kuat, kalau ini takutnya nanti senggol-senggolan bisa patah, jadi tetap dibalut dengan kertas seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Ini teman-temannya sudah di sini semua. Tinggal dimasukkan ke dalam kardus packing. Ini. Tinggal lanjut ditata di dalam kardus ya, seperti ini. Ditata sedemikian rupa ya, agar pas, tetap diberi ganjil kertas agar tidak bergerak di dalam packingnya, agar rapat tidak bergerak. Untuk pengiriman ke luar Jawa nanti dikasih silika gel, jadi biar kelembapan yang di dalam sini bisa terserap, karena ini perjalanan lebih dari 7 hari. Untuk perjalanan lebih dari 7 hari harus betul-betul kering, dan di dalam ini diusahakan tidak lembab. Bagaimana caranya? Yaitu dikasih silika gel. Jadi tenang saja, kalau order adenium di Satyan Plan, garansi 100% tanaman diganti baru atau uang kembali di luar ongkir. Jika tanaman yang diterima nanti busuk atau patah, dengan syarat ada video unboxing sebelum ini dibuka. Jadi setelah diterima langsung di video unboxing kemudian dibuka. Jika ada yang patah atau busuk akan diganti 100% harga tanaman dengan uang, atau diganti dengan tanaman baru di luar ongkirnya. Seperti itu jika belanja di Satyan Plans. Dikasih silika gel untuk menyerap kelembapan, jadi lebih aman lagi ya, agar tidak lembab seperti ini. Lanjut diganjel dengan kertas agar tidak bergerak ya. Oke, sudah seperti ini, tinggal ditutup seperti ini ya. Aman, tidak ada goncangan di dalam. Ini yang terdengar krusek-krusek silika gelnya tadi. Kalau untuk tanamannya tidak bergerak, insya Allah sudah tidak bergerak. Oke, sudah selesai. Ini ya untuk video packing pengiriman luar Jawa seperti ini. Jadi garansi saya jamin aman sampai lokasi, tinggal kirim. Terima kasih.